Saya mendapatkan satu buah pertanyaan melalui komentar yang ada di channel YouTube. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana memecahkan persamaan ini? Akar X kurang 4 sama dengan akar X tambah 2 dikurangi 1. Jadi ada dua cara. Pertama, bisa menggunakan aljabar, kemudian bisa juga menggunakan grafik gitu ya. Dua-duanya saya akan tunjukin di sini. Cuman kalau cara yang grafik itu akan kurang presisi hasilnya nanti. Nanti kita bisa lihat. Nah, sekarang kita cara dengan aljabar dulu memecahkannya ya. Jadi kita tahu kan kalau misalkan X sama dengan 8 gitu ya. Kalau misalkan kita X-nya di sini dikuadratin, kita kan bisa juga kuadratin di sini. Jadi X kuadrat sama dengan 8 kuadrat gitu. Nah, sama juga halnya dengan ini. Kita bisa kuadratin dua sisi ini. Jadi sisi kiri kita kuadratin, sisi kanan kita kuadratin. Boleh kayak gitu ya. Nah, hasilnya kayak gimana? Kalau akar X min 4 kuadrat itu kan sama aja dengan X min 4 gitu kan ya. Nah, sekarang kalau akar X plus 2 dikurang 1 dikuadratkan, ini kan sama dengan, kita bisa, ini mungkin kalian bisa langsung nyelesain pakai cara cepat, tapi saya mau coba cara lambat aja ya. Ini kan sama dengan akar X plus 2 kurang 1 dikalikan dengan akar X plus 2 kurang 1 gitu ya. Akar X2 plus, akar X plus 2 dikalikan akar X plus 2 itu kan sama dengan X plus 2 gitu aja ya. Akar yang ini nih, yang ini kali ini sama dengan ini X plus 2. X plus 2. Kemudian akar X plus 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif akar X plus 2 gitu kan. Kemudian negatif 1 dikalikan akar X plus 2 sama dengan negatif akar X plus 2. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan plus 1. Ini sama dengan X plus 2. Karena ini negatif akar X plus 2 dikurang negatif akar X 2, berarti bisa bilang negatif 2 akar X plus 2 gitu kan. Tambah 1. Nah, ini plus 1 ini plus 2, jadi bisa jadi plus 3 kan. Sama dengan X kurang 2 akar X plus 2 ditambah 3. Nah, sekarang kita balikin lagi ke persamaan awal ini. Kita udah punya kan X akar X min 4 kuadrat itu berapa, terus akar X plus 2 min 1 kuadrat itu berapa, kita udah tahu ini. Kita bisa atur lagi, jadi X minus 4 dari sini sama dengan yang ini kan, X minus 2 akar X plus 2 tambah 3. Nah, ini dua sisinya kita bisa kurangkan dengan X, ini kurangin X, ini kurangin X gitu kan. Ini bisa dicoret, yang ini bisa dicoret gitu, saling menghilangkan yang ini kan. Kita tinggal punya minus 4 di sini, minus 2 akar X plus 2 tambah 3. Terus kita bisa masukkan dua sisinya plus 2 akar X plus 2 plus 4 gitu ya, biar hilang. Ini juga bisa ditambahkan dengan 2 akar X plus 2 ditambah, kayaknya cukup membingungkan ini, ulangi dulu. Mas, sebenarnya cuman mau mindahin aja sih sisi
yang x-nya itu sebelah kiri, terus yang kanannya bilangan gitu kan. Cuman saya mau perlahan-lahan gitu. Di sini kita punya ini ya, minus 4 kan. Ini kita punya negatif 2 akar x plus 2 tambah 3. Nah, kedua sisi kita tambahkan dengan 2 akar. Kedua sisi kita tambahkan dengan 2 akar x plus 2 dikurang 4. Yang ini juga plus 2 akar x plus 2 dikurang 4. Oh, kalau dikurang 4 ini nggak bisa hilang. Jadi ditambah 4, ini ditambah 4. Jadi ini sama kan? Dua sisi ditambahkan dengan bilangan sama. Jadi persamaannya tetap terpenuhi gitu. Kita tidak melanggar apa-apa. Nah, tinggal di sini kita bisa coret 4-nya. Kalau di sini kita coret negatif 2 akar x plus 2 kan saling menghilangkan dengan positif 2 akar x plus 2 aja. Tinggal kita dapat 2 akar x plus 2 sama dengan 3 tambah 4, 7. Ini duanya kita, apa, dua sisi kita bagi dengan 2, kita dapat akar x plus 2 sama dengan 7 per 2. Nah, sekarang dua sisinya kita kuadratin lagi kayak begini kan. Saya yang di sini. Jadi dua di sini dikuadratin, kita dapat x plus 2 sama dengan 7 per 2 kuadrat gitu kan. X plus 2 sama dengan 49 per 4. Ini x-nya sama dengan, dua sisi kita kurangkan dengan 2, yang ini hilang. Jadi ini 4 per 9 per 4 dikurang 2 itu berapa per 4? 8 per 4 kan? Ini sama, berarti x sama dengan 41 per 4 atau sama dengan 10 1 per 4. Nah, ini jawabannya. X itu sama dengan 10 1 per 4. Nah, yang cara kedua adalah dengan aljabar ya. Oh, sorry, itu tadi cara dengan aljabar. Sekarang dengan cara grafik, coba kita bisa nggak menyelesaikan persamaan tadi itu dengan grafik. Kan tadi persamaannya seperti ini kan. Akar x minus 4 sama dengan akar x plus 2 kurang 1. Nah, ini kita bisa bikin grafik kan. Bisa aja y sama dengan akar x minus 4 gitu kan. Ini kan kalau kita pengen bikin grafik, ini x nya ini y nya gitu. Kita masukin x nya nilai-nilai x yang menghasilkan y. Nah, sekarang saya pengennya yang Y-nya angkanya yang nggak ada komanya gitu, cuman bilangan yang sederhana aja, nggak mau pakai desimal gitu. Jadi kayaknya saya bisa masukin di sini X-nya sama dengan 4 kan, kalau X-nya 4 ini 4 kurang 4 kan 0, jadi akar 0 ya 0 gitu. Terus di sini berapa lagi ya yang bisa ini, jadi saya bisa masukin 5, 5 kurang 4 itu 1, akar 1 itu 1. Kemudian saya bisa masukin yang di dalamnya itu jadi akar akar 4 tuh berapa? Kalau kita pengen jadi akar 4 itu berarti x-nya harus berapa? 8 kan? 8, 8 kurang 4 itu 4, akar 4 2 gitu. Selanjutnya akar berapa lagi yang bisa yang gampang gitu solusinya? Akar 9 kan? Akar 9 itu 3. Jadi di dalamnya ini 9. 9 kurang apa? X kurang 4 itu sama dengan 9. Berarti x-nya perlu berapa? X-nya perlu 13 kan? 13 kurang 4 itu 9. Akar 9 jadi 3 gitu. Nah, kayaknya cukup itu untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, kita bisa punya Y sama dengan akar X tambah 2 kurang 1. Ini X-nya, ini Y-nya. X-nya di sini bisa... kalau saya masukin 2, di sini x-nya 2, ini kan berarti jadi akar 4 kan. Akar 4 itu 2 kurang 1 jadi 1. Kalau ini saya masukin 2, di sini jadi 1 gitu kan. Kemudian berapa lagi? Yang akar akar 4, akar 9.
Berarti ini saya mau masukin 7 kan? 7 tambah 2, 9. Akar 9, 3. Kurang 1, 2. Kemudian saya mau masukin lagi berapa nih? Yang 16 kan? X tambah 2 sama dengan 16. Berarti X itu berapa? X itu berarti 14 kan? 14. Jadi 6, jadi 4. Ya, X itu 14 tambah 2 itu 16. Akar 16 itu adalah 4. 4 kurang 1 adalah 3. Nah, sekarang kita gambar grafiknya ya. Ini sumbu... warna ini deh. Apa ya enaknya ya? Nggak bisa dihilangin lagi, ini aja deh. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sumbu Y nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sumbu X nya ini bakalan gak akan sama nih, satu di sumbu Y dengan satu sumbu di X, panjangnya gak akan sama, soalnya ini banyak sampai 14. Jadi coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1, ini 0. 11, 12, 13, 14. Ini 14. Oke, sekarang yang kuning dulu. 4, X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Di sini kan 4. Y-nya berapa? 0. Saya kasih lingkaran untuk yang kuning ini ya. Kemudian 5, ini 5 kan? Y-nya berapa? 1. Berarti di sini. Oke. Kemudian X sama dengan 8 yang ini nih. X sama dengan 8. 5, 6, 7, 8 di sini. Y-nya sama dengan 2. Di sini 2. Kemudian 13, X 13, ini 10, 11, 12, 13 di sini kan. 13, Y-nya sama dengan 3. Ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang yang biru. X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu di sini, Y-nya sama dengan 1. Berarti ini kan, saya mau biarin aja. Ini. Nah, ini warna biru untuk yang ini ya. Sekarang X sama dengan 7. Ini 5, 6, 7. Di sini Y-nya berapa? 2 kan? Ini kalau X-nya 7, Y-nya 2. Berarti sampai sini. Selanjutnya adalah X sama dengan 14, Y-nya sama dengan 3. Ini 14. Y-nya sama dengan 3. Di sini kan? Nah, kita bisa hubungkan nih dua garis ini. Garis dari tiap persamaannya kita bisa buat ya. Ini untuk yang kuning, seperti ini, seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi, yang ini tuh, persamaan ini tuh, ini kan persamaan. Kalau kita dibilang minta memecahkan persamaan kayak gini, berarti ini sama aja dengan menanyakan sebenarnya dua grafik yang bisa dibuat oleh masing-masing persamaan yang ada kedua sisi ini itu bertemunya di mana. Jadi kita punya dua grafik. Nah, si grafik itu tuh saling berpotongannya di mana gitu, di X sama dengan berapa gitu. Jadi di X sama dengan berapa apa garisnya berpotongan gitu, grafiknya berpotongan. Kayak gitu. Jadi dengan grafik ini kita bisa tahu kalau si perpotongannya tuh ada di sebelah sini kan. Di sebelah sini. Nah, ini tuh perpotongannya di X sama dengan berapa? Kita bisa lihat kan ke bawah X-nya sama dengan berapa. Nah, oh kan, ini ya 10 kan, berarti 10 lebih dikit gitu kalau dari grafik ini. 10 lebih dikit. Nah, itu sama dengan
solusi yang sebelumnya kita buat. Solusi sebelumnya itu kan hasilnya ini kan, X sama dengan 41 per 4 atau 10 1 per 4 gitu. Cuman di sini kita presisi sekali, jadi 10 1 per 4. Sedangkan di dengan menggunakan grafik kita kurang presisi, kita cuman tahu, oh ini lebih sedikit dari 10 gitu, cuman berapa gitu di sininya. Jadi dengan grafik itu kurang presisi, tapi tetap kita bisa mengetahui solusinya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih untuk menonton. Kalau misalkan kalian belum percaya ini solusinya adalah 10 1 per 4, kalian bisa memasukkan ini 10 1 per 4 ini ke dalam persamaan ini. Jadi silakan aja masukkan 10 1 per 4, masukkan ke X-nya gitu. Benar nggak akar 10 1 per 4 dikurang 4 itu sama dengan akar 10 1 per 4 kurang 4 itu sama dengan akar 10 1 per 4 plus 2 dikurang 1. Nah, itu silakan kalian buktikan. Terima kasih.